Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips informasi bagaimana cara membeli tiket pesawat di aplikasi Traveloka. Nah, sebelum membeli tiket, kita harus memiliki aplikasinya dulu. Silakan Anda download di Play Store, kemudian klik Traveloka. Nah, kemudian Anda install, klik menu aplikasi Travelokanya. Tunggu beberapa saat sampai tampil menu utama yang ada di Traveloka. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini tampil menu Traveloka. Ada beberapa fitur yang baru. Oke. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah flight untuk memesan tiket pesawat, hotel, kemudian kereta api, kemudian pesawat dan hotel, serta top up data serta attraction serta beberapa menu tambahan yang baru. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian di sini ada menu home, itu menu utamanya. My booking itu story dari tempat kita membeli tiket. Kemudian inbox, itu ada inboxnya, dan kemudian my akun. Oke, kita pilih menu home. Kemudian karena kita ingin membeli tiket pesawat, kita pilihnya yang flight. Klik tombol flight. Oke. Di sini ada beberapa menu origin atau kita dari mana. Misalnya saya pilih dari kota saya, Bandar Lampung. Kemudian saya ingin ke Jakarta. Jakarta ada dua ya, Soekarno-Hatta dan Halim. Kita pilih aja yang Soekarno-Hatta. Kemudian berangkatnya, misalnya saya ingin berangkat di tanggal 30 Desember. Passenger, penumpangnya ada beberapa, satu. Kemudian kelas ekonomi. Di sini ada tombol tanda panah untuk mengganti kebalikannya. Kemudian ada tombol round trip. Kalau kita aktifkan ini, kita memesan tiket pulang pergi. Ya. Oke, kalau sudah kita klik search, dan aplikasi Traveloka akan mencarikan maskapai penerbangan beserta harga serta waktu pemberangkatan. Oke, tunggu beberapa saat. Aplikasi ini akan mencari. Di sini ada Sriwijaya, maskapainya Lion 6. Kemudian ada Sriwijaya lagi. Anda tinggal pilih beberapa atau jenis tiket yang menurut Anda pas waktunya dan juga murah harganya. Oke, ini ada Garuda. Garuda juga cukup terjangkau ya. Nah, kita juga bisa men-sort dari harga paling rendah, kemudian sampai beberapa menu lagi, early departures, late departures, dan seterusnya. Kemudian kita bisa filter berdasarkan waktu keberangkatan, kemudian berdasarkan waktu tiba atau advance-nya Anda bisa filter. Kemudian ada change date, itu Anda digunakan untuk memilih atau menukar waktunya. Oke, sebagai contoh saya pilih aja yang paling atas, Sriwijaya berangkat jam 6.20. Oke, di sini ada keterangannya, Bandar Lampung Jakarta Sabtu, Saturday 30 Desember 2017. Ketika Anda membeli tiket, Anda harus hati-hati ya, melihat tanggalnya, jangan sampai salah. Kalau sudah, Anda klik tombol pilih atau select. Oke, di sini ada review kembali. Refundable ini adalah suatu fitur yang digunakan untuk mengulangkan uang, merefund kalau Anda tidak jadi. Saya pernah, itu sekitar kembalinya sekitar 20%. Kemudian fill contact ini nama kita, saya ketik aja Robby. Oke, nomor teleponnya. Oke, kalau udah otomatis dia akan tampil. Kemudian klik tombol save. Oke, kalau sudah kita beli tiketnya satu. Title Mister, full name Robby, tadi kontak, sekarang nama penumpang ya, pastikan sesuai dengan nama di KTP. Oke, di sini ada bagasinya free 20 kilo. Oke,
Oke, kalau sudah kita continue. Yes, continue. Berapa saat? Nah, ini ada pemilihan metode pembayaran, ada transfer, credit card, ATM, CIMB Klik, BCA Klik, Mandiri Debit, Indomaret, dan Alfamart. Nah, biasanya saya membeli ini menggunakan transfer bank Mandiri. Anda tinggal pilih saja rekening yang Anda miliki jika transfer. Nah, kemudian Anda dapat membayar sesuai dengan 6 digit angka sesuai yang diberikan. Oke, kita klik tombol pay by transfer. Oke, diverifikasi. Oke, ini pembayarannya, pastikan alamat rekening, nomor rekeningnya, kemudian biayanya untuk sampai 3 digit terakhir itu sama ya. Oke, kalau sudah klik tombol I have complete payment. Nah, Anda tinggal membayar di ATM atau internet banking, kemudian jika sudah otomatis terbayar, si sistem akan memberikan etiket atau konfirmasi bahwa pesanan sudah dibayar dan Anda dapat menerima etiketnya. Caranya begitu mudah, dan di sini waktu tunggunya hanya 1 jam 43 menit ya. Jadi kalau Anda lewat dari pembelian waktu itu, maka secara otomatis akan hangus. Cukup mudah ya. Mumpung mau libur panjang, ayo bersegera membeli tiket di Traveloka. Mungkin itu aja tips bagaimana cara membeli tiket pesawat di Traveloka. Kita berjumpa lagi di informasi YouTube channel tentang yang lainnya. Selamat sore, assalamualaikum.